Cuma nih Wanwan gue kenapa bintang satu guys ya pertanyaannya ya. Agak aneh tapi nyata guys. Makan tuh ya. Ini kita bakal langsung aja ngapain Angel lah. Di sini gue pengen menunjukkan satu gameplay yang akhir-akhir ini gue tuh lagi suka pakai guys ya. Walaupun mungkin kalian bisa bilang nggak harus selalu juara satu, tapi menurut gue ini salah satu cara main yang lumayan efektif ya guys ya, buat ngamanin top 3 lah minimal guys. Jadi ini kita langsung aja bermain boost 3 guys ya. Karena dari kemarin nih guys ya, gak tahu lagi hoki apa gimana, gue setiap pencet beda stat itu keluar minimal 2 ya guys ya. Tapi sering banget keluarnya kebar 3 guys. Jadi kita bakal coba aja. Jadi ini tugas kita mungkin karena boost ini sekarang pencetnya itu setelah creep round, setelah keluar yang namanya star core. Jadi kita harus sediain kayak apa ya, kaki-kakinya gitu ya. Mau ke astro kita bisa, mau ke kadia kita bisa gitu. Karena kita bakal setup ke kadia ya, sama setup ke astro. Jadi kalau keluar Sun atau keluar Mino kita masih bisa main guys. Keluar Link pun kita masih ada nyambung-nyambungnya sama astro guys. Oke, kita awal-awal berharap banyak Akai aja guys intinya ya. Akai, wah gak ada guys Akai aja guys. Kamfrut guys. Kalau gitu boleh gini dulu, soalnya kan kita yang penting nabung nanti persiapan buat comeback dengan Hero Legend, karena kita yang gendong hari ini bukan hero-hero murah guys, hero-hero legend harusnya yang gendong. Ayo, soalnya kalau misalkan kalian bayangin kalian dapat Link 2 biji, kalian tinggal cari satu lagi kan. Nah itu harus di slot berapa guys? Minimal slot 8 guys. Inspire, Purify, ini kita ambil dulu guys ya, hero-hero yang lumayan kuat. Ada Freya. Ini kalau kalian mau ke sebelah sini dulu boleh, bentar ya. Ini gue lagi galau nih guys, mau nabung atau gimana guys. Males guys kalau disuruh buy one guys. Nah ini nih ngasih stack ke dia guys. Kadang-kadang gue mendingan kosongin dulu gitu ya. Biarin deh, kita begini dulu aja ya. Minimal tetap nabung awal-awal guys, walaupun dibantai-bantai, kalah-kalah dulu, ketemu Lancelot berat. Ya yang penting masih nabung. Oke, mari kita ambil Chou. Ini tinggal nyari Akainya aja nih. Akai, Akai dapat, ini dapat. Kalau kalian mau ke sebelah sini dulu arahnya boleh. Chou-nya di sebelah sini, ini jagain sebelah sini ya. Kadia nyala dikit, Archer kalau nanti kalian abis ini mau nyala dikit juga masih nggak apa-apa. Cuma kalau bisa nabung duit 20 sih nabung dulu sih guys, disarankan nih guys ya. Ya ampun, Clean-nya udah bintang 2, disuruh buy one. Tapi ini minimal kalau kayak gini kita bisa lah ya bunuh 1 atau 2. Harusnya ya. Harusnya guys bisa bunuh 1 minimal ya, apa 2, apa 3 nih guys. Ketiga kita bisa bunuh guys. Mati lagi. Akai kencengin badannya guys. Kencengin badan Akainya guys. Main kan. Kalah ya, dapat losing streak bonus tapi kalahnya nggak banyak-banyak guys istilahnya. Ini kalian mau lepas Martis juga nggak masalah. Ini ada Belric awal-awal juga bisa bikin kuat sebenarnya ya kalau mau. Kita jual aja duit 20 karena gua masih pede nih bakal kalah lagi sih. Atau bahkan kalian mau dapat Felin Blade juga menurut gua salah satu item yang terworth it ya untuk zaman sekarang ya. Kecuali lagi terutama kalau kalian menggunakan item hero-hero yang attack speed kayak begini guys. Pakai Felin Blade tuh cuan, Cok. Ya, bikin musuh tuh jadi kodok mulu capek, guys. Oke, sepertinya masih kalah. Paling enggak bunuh lah ya itu ya. Nah, satu lumayan. Bisa bunuhin enggak ini kira-kira nih? Gak bisa, guys. Damage-nya terlalu besar guys, si Agyong guys. Agyong menggunakan Wrestler dan juga Astro guys ya. Ambil sini dulu, langsung naik aja guys. Ke slot 5, posisi paling bawah guys ya. Bisa pilih item kan? Dapat apa? Golden Staff dulu ya guys ya. Budayakan mengambil Golden Staff terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kalian bayangin ya, ketemu Prince musuhnya pakai Golden Staff, beuh, capek guys itu lawan Moskopnya. Semenjak kita masih belum tahu hero-nya apa, ingat ya guys ya, kita harus buka segala macam kemungkinan. Ini kalau kalian mau masukin ke sebelah sini dulu boleh Belric-nya. Akai tetap di sebelah sana. Yin kayaknya belum bisa dimainin. Abis ini kalau kalian mau next spot lagi masih boleh guys. Terutama kalau kalian kalah ya. Wajir, hero-nya gendut semua lo lihat tuh. Bintang 2. Kita mah bintang 1 semua guys. Ya nggak ada satupun yang bintang 2, Cok.
satu lumayan. Delric putih sekali, cerot, lumayan. Paling bunuh immortalnya doang ini kalau kayak gini. Paling bunuh immortalnya doang, guys. Bukan. Kena berapa? Anjir 19, momon white, momon white. Sabi banget kombonya, guys. Gila-gilaan dia ya. Ada Akai lagi, kalian mau jual ini boleh, masuk Akai lagi. Udah balakai, guys ya. Kalau ngomongin masalah keras mah lumayan keras kita harusnya. Ini kalau kalian mau nyalain sedikit Archer juga boleh sih, guys. Ini kita tinggal sisa satu ronde lagi, yang kita perlu setup adalah si Astro, guys ya. Harus cari dua hero Astro dulu ini. Kalau nggak ada hero Astro, berampi kita ya, guys ya. Waduh, gila, Mia-nya sakit amat. Lompat. Mia, hajar lu Mia-nya. Kena tarik, cok, hilangnya gua. Kalau begini mah dibully-bully sama Mia, guys ya, pakai flicker ya, guys ya. Tendang dulu nih Akai nih. Jangan kasih darah putih nih, guys. Gara-gara hero gua bimbang satu semua, cok. Bener-bener power kita seminim-minimnya ini, guys ya. Tapi nggak apa-apa, karena bentar lagi kita bakal dapet hero legend banyak, guys. 11, darah 43. Waktunya apa, guys? Waktunya comeback ya, guys ya. Retail. Gua harus cari satu lagi nih ya. Nah, ini minimal begini dulu nih, guys. Ini buang, ini buang. Jadi ini 1, 2, 3, guardian lepas, archernya ini. Oke, udah bagus ini, guys ya. Kita lihat-lihat dulu, guys. Lihat-lihat kira-kira nih hero-nya apa, guys. Ini feeling gua sih ini udah Pemino nih. Feeling-nya ya. Pokoknya kalian jangan ambil item dulu, jangan ambil star core dulu, tunggu dulu hero-nya apa nih. Buku DHS. Mau lanjut ke DHS, bagus-bagus aja buat one-one ya, guys ya. Garansinya lumayan nih. Dapat apa ini? Kita simpan dulu, kita intip dulu. Masuk sini, masuk popol pupa boleh. Kita pencet dulu, pop! Nah, monyet ya 3 biji. Berarti mainnya kemana, guys? Udah tau lah kalian ya. Berarti ini Astro kita mulai buang kalau kalian nggak mau, ya kan? Ini monyet kita kumpulin dulu. Monyet pakai DHS dulu, biarin kayak gini. 1, 2, 3, 4, Belric sementara masuk. Ini kalau kalian mau ke ini buang dulu, buang dulu. Buang dulu, masuk sebelah sini boleh. Oke, sabar ya. Kita hajar summoner pelan-pelan, guys, kalau kayak gini, guys. Harusnya kan lumayan kuku, guys ya. Dapat popol kupa, Vexana. Udah 4 summoner loh. Kalau kalian mau full ke summoner juga masih boleh sebenarnya nih. Cuma kalau misalkan full summoner ini nggak ada damage ntar, guys ya. Tapi gua punya DHS sih. Jadi ini sebetulnya kalau kalian tidak mau ke archer pun nggak masalah, guys ya. Begitu star core-nya kita bakal coba pilihin yang bagus buat restore HP. Ini dapat kopi. Kopi frost. Frost bagus gak sih? Kurang kayaknya ya. Ada explosion. Boleh kita ambil explosion dulu, guys. Kita mah yang pasty-pasty aja ya, yang pasty-pasty aja, guys. 3 4 kurang 2. Ya, kita mau main full summoner boleh sih ini. Karena kan kalau full summoner jadi kuat ya kita ya ininya ya. Di sini. Satu di sini. Berarti kita sudah enggak usah mikirin yang namanya ini, guys, archer-archeran, guys. Full summoner aja masih oke. Ini sebetulnya item si one-one itu udah bagus ya buat kalau kalian yang pengen main one-one tapi nggak pengen main ke arah ini, guys, archer, guys. Ya kan? Ini udah ada damage ya, guys, masalahnya. DHS pakai golden star tuh udah ada damage ya, pelan-pelan. Lompat dulu. Monyet membelah dirinya. Aduh, mati, guys. One-one gua dihajar duluan nih, guys ya. Ini Lancelot lagi OP-OP-nya sih sekarang ya. Lagi OP-OP-nya, guys. Damage dia gede banget, cok, sekarang. Masukin ke dalam panggung nih, parah loh Lancelot. Sekali segitiga pada hilang ya. Mesti di-CC-CC dia, guys. Ada ini, kayaknya popol pupa yang di belakang. Ini tetap jagain. Ini kalau kita mau next slot satu lagi, kita bisa jual Belric sebenarnya ya. Mau nggak jual Belric aja? Udah lah, guys. Begini harusnya potensi kita jadiin monyet lebih besar, guys, pelan-pelan. Dapat jas lagi. Udah enggak apa-apa, guys, pelan-pelan kita mah. Kita tarik jaskianya, udah mati duluan. Cetut 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 cetut. Woi, monyet. Membelah dirinya. Nah, gitu kayak rame-rame dikit. Bom. Lompat. Akainya mati dulu. Akainya enggak mati-mati, bos. Lumayan. Udah ada powernya lah ya, dikit-dikit 11.000 damage-nya. Soon kalian kasih guardian bagus-bagus aja nanti. Terus si one-one kasih guardian juga bagus-bagus aja.
Ini sekarang lagi sering kembar juga sih guys, kalau kalian perhatiin ya guys ya. Immortality cowok, buat siapa? Buat monyet ya guys ya. Monyet pakai immortal bagus-bagus aja soal ini OP nih, item OP nih sekarang nih guys. Lagi penting nih item ya, jujuran ya guys ya. Kalau dulu kan gak pernah diambil, sekarang mah rebutan guys mau main dia. Nah ini one-one kita aja belum bintang 2 guys. Saya mau pakai one-one 2 biji juga boleh sebenarnya. Nah gini aja dulu. Habis ini kita coba usahakan naik slot ya guys ya. Lawannya apa? Wrestler. Wrestler berapa nih guys? Wrestler 6. Bisa gerak kan nih sun gua? Bisa gerak kan sun gua guys? Banting facts. Pak, mayat, buying time ya. Monyet membelah diri, cakep. Ada immortalnya tuh ya. Belakangnya bukan sembarangan guys, ada explosionnya tuh. Namanya ini apa guys, combo aja guys. Monyet meleduk-leduk. Monyet meleduk-leduk guys. Itemnya pokoknya defense aja nih ya. Gak perlu item attack pun, masih pede gitu guys. Ada apa ini? Ada Zaskia, ambil dulu ya. Kalau jadi kan lumayan Zaskianya guys. Ini darah tinggal 28, kayaknya harus udah mulai serius dikit winning streak bonus. Masukin sini, ganti sebelah sini, ganti Zaskia, 4 summoner ya. Oke, ganteng, harus tinggal pokoknya jagain monyetnya. Ketemu Momon White, anjir. Cyclopnya bintang 3 bos. Bukan sembarangan bos, mau gua monyetnya pakai immortal juga berasa ini. Monyet, membelah dirinya. Ayo, lumayan. Banyak TB-TB guys ya, banyak TB-TB, banyak explosion. Cyclope-nya ditendang menjauh, bagus sekali. Gebukin dah tuh monyet tuh. Capek dah tuh guys, gebukin monyet guys. Momon White terkapar begitu saja guys ya. Jangan deh, kita tetap ambil star core-nya summoner aja ya. Nah, gini dulu. Nanti kalau kalian mau colok WM bisa kan? Kalau kalian dapat pistol Astro, masih worth it nih main WM nih. Ada Astro nih ya. Masih boleh nih guys. Oracle, Berserker Fury. Kalau kalian mau taruh buku di ini boleh-boleh aja. Summoner-nya ada apa guys? Ini shield ya. Shield boleh. Summoner ini sering banget lo dapet shield ini, gak tahu kenapa. Buku boleh. Astro boleh deh. Kayaknya lumayan cuan gue main Astro. Ini kan kita gini dulu nih. Gue di monyet, gue taruh dia tengah sendiri. Monyetnya bakal pakai ini bakal pakai sini. Ini harusnya kayak begini udah lumayan ya guys ya. Ketemu BDL, darah udah putih semua. Ada efek Astro guys, bukan sembarang monyet tuh ya. Membelah dirinya. Pakai buku, pakai immortal, cakep lah udah. Tak. One-one mah tinggal dari ujung aja sebetulnya. Dari ujung-ujung aja guys, main persentase HP aja. Pok, lumayan. Bye-bye. Kita lihat dulu musuhnya ya. Ketemu Worm Slayer, bisa gak? Kebetulan gak ada yang main Prince ini guys. Tumben ya, Tumben. Dulu cowoknya ganti aja ya. Taruh belakang guys, Lui nge-stunnya lumayan guys. Damage area ya. Coba buang, ini buang, masuk ini, masuk sini. Sabar lagi. Habis ini kita naik guys. One-one mojok istri lah guys ya. Tunggu mojokin guys, one-one-nya guys. Banyak banget itu bahaya di depan. Ayo nyet, membelah diri nyet. Nah, kalau udah membelah diri kan enak. Pukul. Monyet asli darahnya masih putih semua tuh ya. Susah dibunuh guys, susah. Sulit. Udah mati juga lo cok. Gila jilongnya guys. Ini jilong apa jilong nih? Jilong atau jilong nih guys? Pukulnya rame-rame. Ih, jilongnya apa-apaan ini? Waduh, summon giant sword, jilong, 6 weapon master, kagak bisa diapa-apain ya. Masih kalah dia. Akhirnya mati juga guys ketemu monyet kita. Udah mulai pada kalah nih sama kita niche. Udah mulai kalah nih, dilihat-lihat nih. Kalau one-one gua bisa dijagain sih, harusnya gak apa-apa guys ya. Ini yang by one bakal sini nih. Sebelah sini, 09. Nah ini, lance-lance ini yang berat nih guys. Karena kalau one-one-nya sekali segitiga harusnya hilang guys ya. Apalagi gue bintang 1 cok. Ini butuh item utility sih. Kayak kita butuh yang namanya siapa? Failing Blade, sama butuh yang namanya Starfall Blade ini kalau mau menang guys. Karena kalau gubuk-gubukan kayak gini doang lawan lance-nya susah ya. Kroyokin dah. Kasih tahu dah guys, darah putih semua kita. Rata. Rata, serata-ratanya. Gara 28 harusnya bisa dapat something gak sih? Cyber kill jangan kalah banyak.
Jangan kalah banyak cyberkill. Cyberkill main apa tuh? Udah main itu ya guys ya. Prince-princean ya? Oh belum, prince-nya belum nyala. Ya sabar dulu, ini kalau mau sedikit colek-colek guardian masih enggak apa-apa nih guys. Worm Slayer kita enggak butuh. Slot kita boleh kalau mau. Ambil aja slot ya. Sayang guys slot enggak diambil. Kalian bisa masukin guardian tambahan itu bisa 3 guardian tuh bakal keras harusnya guys. Nah, ini kan kita udah slot 9, agak sedikit kalem dikit ya mainnya ya. Mau masukin Popol Kupa boleh, mau masukin Johnson, Johnson boleh Johnson guys. Johnsonnya kita kasih ke sini biar ini agak keras belakangnya. Masukin Popol Kupa lagi juga masih enggak apa-apa guys ya. Udah, sabar dulu. Nah, cuma nih Wanwan gua kenapa bintang 1 guys ya pertanyaannya ya. Agak aneh tapi nyata guys. Gua lupa ngecek posisi lagi. Cyber Kill, Cloud-nya wrestler guys ya. Bahaya ini guys. Bisa permanen stun ini guys. Monyet. Monyet, membelah diri monyet. Nah, ada 3 tuh ya monyetnya ya. Capek deh guys lawannya guys. Mau ngestun, 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 ngestunnya ngestun summoner doang. Set ini bintang 3 cok. Hati-hati nih. Hati-hati nih guys. Untung kita pegang DHS. Kalau nggak pegang DHS nggak ada damage ini guys ya one-one kita ya. Sekarang kan damage kita lumayan tuh 34.000 cuma modal dari DHS doang. Calon-calon comeback ya guys ya. Yes. Sekarang gua ngerol kayak gini, si Sunnya tuh masih dari kata jauh banget. Ya masih jauh dari kata jadi ini guys. Mendingan gua ngerol daripada nungguin mereka jadi sih. Siapa tadi? Zas ya. Nah, ini kalian mau colok di sini dulu juga boleh. Ya kan? Karena kan kita kasih support guardian ke Sunnya. Aduh, jadi nempel dong gua. Darah putihnya hilang dong kalau kayak gitu ya. Lupa. Mohon maaf ya, lupa guys ya. Namanya juga lupa guys, mau gimana guys? Ya jadi kalah nih ya gara-gara Sun gua enggak darah putih kayaknya. Lawan Lancelot-nya berat, Bos. Gebuk. Sun aslinya mana? Ini ya, asli ya. Yang asli ini ya. Mati semua, guys. Tabok-tabokin dah. Sun Astro nih modalnya ya. Mino bintang 2 lumayan. Ingat ya, guys ya. Monyetnya jangan ditempel, guys. Jangan melakukan kebodohan-kebodohan di late game. Monyet nggak boleh tempel. Kalau gitu di sini gua kasih efek sana buff-nya ini tetap sebelah sini. Wanwan sih udah mojok aja guys tugasnya guys. Kagak kemana-mana itu Wanwan. Sunnya 2 lumayan. Sudah mulai tercipta pelan-pelan nih Sunnya nggak bakal bintang 3 guys ya. Sunnya cuma bener dapat cuma dari boost doang guys ya. Nggak dapat lagi lu guys. Parah lo guys ini. Berarti dalam ronde ini kita belum dapat Sun sama sekali dari rolan normal. Tapi ya udahlah guys. Main Sun masih enak kok. Mereka yang suka ngestun-ngestun gebukin Sun capek ya kan. Bloodwing, Spear of Glory, nggak ada item defense ya guys ya. Kenapa sih susah amat item defense? Dapat Sun lumayan. Ini mendingan gue pakai Estes atau pakai Johnson. Pakai Johnson lah ya. Ini nol 3 aja. Kalian mau ngerol lagi boleh. Ini harusnya si Karinanya masih bisa kita ganti gak sih? Karina, Karina bisa kita ganti Zas ya? Bodoh guys. Oke, Zas dia dikeluarin lagi. Nah, gini dulu, ini jual boleh. Ini kalau kalian mau kasih BOD, boleh di sebelah sini ya harusnya. Udah, slow aja. Yang penting Sun gua darah putih aman ya guys ya. Membelah diri. Ada kekuatan Astro tuh guys. Apa mendingan gua tak kasih Astronya di Wanwan? Lebih sakit gak sebenernya guys? Tak tuk. Ayo, bingung kan guys? Pukulannya sakit kan guys? Damage terbesar masih di mana? Wanwan loh guys. Monyet damage-nya segitu-segitu aja ya dari tadi ya. Udah, pesta kita kayak gini. Apakah kita bisa mendapatkan monyet yang banyak sekarang? Ada klon 1, ini kalian mau jual boleh. Mino gak perlu-perlu banget. Ya ini kita tinggal refresh aja guys. Syukur-syukur dapat monyet banyak gitu kan tiba-tiba kan. Nah gimana kalau monyetnya jadi guys? Gak jadi ya ternyata ya. Ini damage-nya sih ini gede gara-gara ada explosion-nya ya. Gak nyantai coy damage dia. Yang diajak by one Popol Kupa. It's okay. Yang penting nyaman ya. Kita jual dulu. Monyet membelah diri. Wan, ngapain Wan? Jangan deket-deket situ Wan, anjir Wan-Wannya mati guys. Ini kita lihat ya, monyet nggak pakai Astro masih menang nggak?
Apakah Warna nggak pakai Astro masih menang? Buyar guys, buyar mereka guys, digebukin monyet, buyar. Ih, modal monyet dong lo guys. Jadi gitu guys ya kombonya. Ini salah satu versi ketika kalian main boost 3 ya, dapatnya monyet. Masih boleh banget kalian mainin kayak gini. Tapi kalian kalau misalkan main monyet ini harus ada one-one-nya menurut gue ya. One-one-nya juga harus dapat item yang bagus. Coba kalau misalkan bayangin dari tadi one-one-nya gak dapet damage, itu awal-awal gak ada yang gendong guys. Jadi mungkin itu aja untuk combo kali ini ya. Ini adalah 6 kadia, 4 summoner, ada sedikit astro ya. Karena ini emang salah satu kristal yang bagus buat kalian ambil. Kalau kalian dapat kristal wrestler, kalian mau main wrestler juga boleh ya. Karena di kadia itu kan ada chow juga guys. Jadi mungkin itu aja. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Baskalem, selamat bakal jumpa lagi di kata-kata yang pastinya menarik berikutnya guys. Bye-bye.